Halo Sobat Serbaguna, untuk membersihkan bagian luar suatu gedung dibutuhkan alat yang disebut gondola. Gondola pembersih kaca gedung adalah suatu alat teknologi untuk membersihkan kaca bagian luar gedung. Gondola sangat dibutuhkan untuk mengerjakan bagian luar gedung yang sangat sulit dan berbahaya jika dijangkau dengan peralatan seadanya. Ada tiga jenis gondola yang biasa digunakan untuk pekerjaan ini. Yaitu pertama, gondola permanen fixed arm. Ini adalah tipe gondola yang digunakan untuk karakteristik gedung yang sekeliling lantai rooftopnya memiliki jarak yang sama dari rel ke parapet atau memiliki perbedaan yang tidak lebih dari 3 meter. Kedua, permanen roofing arm. Gondola ini digunakan untuk parapet yang memiliki ketinggian lebih dari 2 meter. Dan yang ketiga, permanen telescopic arm. Ini adalah tipe gondola yang digunakan apabila jangkauan boom arm dari yang terdekat hingga yang terjauh memiliki perbedaan lebih dari 3 meter. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.